Ikut meditasi Yoltang. Saya sudah pernah mengikuti beberapa cara pelatihan meditasi yang lain. Cuma dalam beberapa kali mengikuti pelatihan meditasi yang lain, saya ini susah sekali untuk bisa konsentrasi dan bisa meditasi dengan baik. Selama ini saya selalu ada masalah. Tapi sejak belajar pelatihan meditasi Yoltang, saya bisa merasakan sekarang ini meditasi saya bisa lebih fokus, lebih konsentrasi. Bahkan dalam meditasi saya bisa merasakan detak jantung saya, ya, sampai merasakan detak jantungnya cukup kencang. Bahkan kadang tubuh saya bisa mengikuti irama dari detak jantung sampai tubuh saya ikut bergoyang. Saya merasakan suatu sensasi yang sangat luar biasa, di mana dulunya dalam meditasi saya tidak pernah merasakan sensasi seperti itu. Ya, sekarang ini saya sangat mengharapkan dan ingin cepat-cepat supaya bisa mengikuti pelatihan Yoltang kedua selanjutnya di Bali tahun depan. Halo, saya Irfan dari Jakarta. Saya yang waktu itu mengikuti acara Soltas di Bandung tanggal 19 Juni kemarin. Acaranya okay sekali dan sangat memuaskan bagi saya, karena pelatihan Soltan sangat bagus untuk melatih diri kita untuk lebih dapat mengendalikan emosi diri dan lebih tenang. Nah, dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah, terutama yang penting ketika kita setelah latihan Soltas itu dilatih di rumah, bahkan setiap saat. Dengan pelatihan di acara Soltas ini, saya lebih mampu merasakan apa yang terjadi dan merasakan apa yang bekerja di tubuh saya, mulai dari jantung, aliran darah ke seluruh tubuh, hingga denyutan peredaran darah ke tubuh saya. Dengan demikian, saya lebih mengenal tubuh saya sendiri. Begitu. Nah, dengan melatih hak tersebut, membuat saya lebih dapat mengendalikan diri dan lebih tenang. Dan saya menyarankan untuk pelatihan Soltas itu nggak cuma di Bandung, tapi bisa diadakan di Jakarta, bahkan di kota-kota besar lainnya. Karena sangat membantu untuk setiap individu untuk melatih dirinya, untuk lebih mengenal dirinya masing-masing. Begitu. Itu aja, dan tetap semangat untuk para panitia Soltas karena acaranya bagus dan mungkin untuk waktunya lebih ditambah seperti itu, mungkin satu hari penuh atau dua hari. Itu aja, terima kasih, selamat siang. Halo, nama saya Rian, saya dari Jakarta. Saya sempat mengikuti pelatihan Soltas di Bandung kemarin. Banyak hal yang saya pelajari di pelatihan itu, terlebih lagi saya lebih memahami sekarang diri saya, potensi apa yang ada dalam diri saya, dan bagaimana langkah awal, step awal saya untuk mulai mengembangkannya. Sebelumnya saya bahkan tidak tahu adanya potensi itu dalam diri saya. Saya berterima kasih banyak kepada Kang Diki berserta tim untuk pelatihan yang diadakan kemarin, dan saya menunggu untuk pelatihan berikutnya di Bali Februari nanti. Terima kasih banyak Kang Diki, sukses terus, maju terus. Nama saya Aiden. Kesan dari saya bisa bilang acara Soltas ini cocok loh untuk diikuti oleh semua orang, baik yang sudah pernah ikut acara seperti ini sebelumnya atau yang baru pernah ikut acara meditasi seperti saya. Saya baru pertama kali loh ikut acara seperti ini, dan ternyata saya mendapat pengetahuan baru bagaimana cara kita mengenali tubuh kita masing-masing, bagaimana cara kita memperlakukan tubuh kita lebih baik lagi, dan manfaatnya bisa kita terima kalau kita terus berlatih. Jadi kita nggak hanya terima manfaatnya dari acara ini aja, tapi untuk seterusnya juga. Jadi tetap sabar deh untuk Soltas.